krik tidak krik. Oke oke, sayang, Bapak pengen bertanya deh. Ini penting, nanti akan Bapak posting, akan Bapak jelaskan ke teman-teman. Sebenarnya apa sih motivasi kalian? Apa sih bayangan kalian? Apa sih yang membuat kalian itu terpancing untuk ikut Bapak? Ikut bergabung dalam broadcasting. Alhamdulillah, ini kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Aziz. Ini acara podcast, ngobrol santai aja. Bapak ketemu dengan anak-anak Bapak kelas 5 sekarang nih. Kasih makan sekarang? Iya. Nah, ini tau gak? Ini tuh anak-anak broadcast penerus nanti yang akan melanjutkan estafet kakak kelas kita yang sekarang udah kelas 6. Alhamdulillah mereka udah mau gabung, udah mulai terjun, udah mulai ada hasilnya. Nah, di sini Bapak mau apa itu namanya bertanya lebih banyak lagi, dan kita akan lebih kepo dengan mereka-mereka. Apa sih sebenarnya motivasi mereka untuk ikut dalam kegiatan podcast ini? Kegiatan broadcasting ini yang mana udah berjalan 2 tahun dari angkatan itu yang megang kamera tuh. Keken, lalu sekarang yang kelas 6, lalu yang meneruskan ada nih, alhamdulillah. Makanya Bapak pengen bertanya panjang lebar, mungkin 5x6x7 lebar lapangan. Okay. Tawa dong. Ketawa sih. Tenang, ketawa deh, kan enggak boleh ketawa. Oh gitu. Slow aja guys, ini kamu kayak kamu baru pertama kali ikut podcast ya? Iya. Yeah. Kalau podcast itu sebenarnya ya hanya tanya jawab yang kita berngobrol ria begitu. Nah, oke sayang. Bapak mau nanya. Ini kelas berapa sayang? 5. Oh, kelas 5. Kamu siapa namanya? Aku kenalan lagi. Intan. Intan Mariani. Intan Rinjani, Pak. Intan kelas berapa sih, Sen? Kelas 5. Kamu? Oh, gini. Namanya saya Rani. Langit. Rani. Yang serius. Sena. Sena. Kelas berapa saya? 2. Kelas 2. Waduh. Waduh, dia pengen bercanda nih. Kelas berapa, Sen? Kelas 5. Adel kelas 5 juga. Hai. Ya gitu dong, kayak gitu enggak apa-apa. Apa? Kirana dari kelas 5B. Oh, 5B. 5B. Gitu. Kamu sayang? Ara 5A. Ara 5A. Lima A juga. Oke sayang. Nah, oke. Kita enggak berlama-lama karena mungkin waktu kita itu Bapak hari ini pengen enggak pakai jam, maaf. Oh iya, enggak pakai jam. Bapak. Jam berapa sayang? Jam 13.32. Kita pengen syuting lagi nanti jam 13.20. Hah? 13.20 ini aja udah 13.32. Oh iya, enggak sengaja Bapak tuh, biar kamu tuh cair aja gitu. Krik. Dari Oke. Sayang, Bapak pengen bertanya deh. Ini penting, nanti akan Bapak posting, akan Bapak jelaskan ke teman-teman. Sebenarnya apa sih motivasi kalian? Apa sih bayangan kalian? Apa sih yang membuat kalian itu terpancing untuk ikut Bapak? Ikut bergabung dalam broadcasting. Nah. Kita masuk di Islam, Bu. Lajin gitu, lajin. Kemarin kagak lah, kemarin lock out. Astagfirullahaladzim. Oke. Siapa yang pengen ngomong duluan? Ya, kenapa sih, motivasi apa sih yang membuat kamu itu pengen ikut terlibat dalam broadcasting atau kegiatan yang Bapak ajak ini? Siapa? Angkat tangan dong, pede dong. Siapa yang mau, sama pede, ayo. Mau Intan dulu, mau Asena dulu, mau Adel, mau Kirana, apa Ara, atau Nadine? Saya Intan. Nggak. Dari huruf abjad deh, abjad. A, B, C, D. Adel. Enggak, singkat, padat, istiqomah. Ya bayangannya. Oh iya, singkat, padat, jelas. Apa, sayang? Apa yang membuat kamu... Kok pakai Google, jangan pakai Google. Saya lihat jawabannya saya kemarin. Ya, apa yang membuat kamu bisa
tertarik untuk kegiatan ini? Seru, seru, oke, okay. Serunya oke, okay. Udah nggak usah banyak-banyak. Seru, kata kalau kamu Sen, udah yang membuat kamu tertarik dan kamu itu menikmati ataupun tertarik ataupun menikmati. Ya, ulang. Kalau saya sih hampir sama jawabannya kayak Adel, tapi kok pakai tapi guys? Ya nggak apa-apa pakai tapi, kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Ya, deh. Iya pak. Ya terutama yang paling jago saya sih. Oh gitu. Aduh. Jadi kayak gini, jadi yang membuat kamu tuh seneng tuh apa di sini? Oh, yang buat aku seneng ya? Biar terkenal. Biar terkenal apa? Biar terkenal. Oh iya. Ya biar bisa membuat pelajaran baru. Oh gitu. Apa ya? Kerana. Aman banget. Oh pakai tampilkan guys. Ini jawaban saya sendiri. Oh iya. Enggak apa-apa, baca. Pegang. Ya. Pengalaman baru. Terus menarik. Asik juga, banyak teman baru. Banyak teman baru, asik juga. Terus apa lagi? Pengalaman baru. Pengalamannya apa ya? Apa yang ya oke, okay, apa yang bikin kamu tuh mengesankan atau mengenaskan? Yang bikin kamu senang ikut berarti kan kamu cowok. Hah? Jangan. Apa dong? Yang membuat kamu termotivasi dengan ini? Ya, anak-anak seru. Seru ya. Pada asik semua, bisa asik diajak kerja sama juga. Oke, okay, asik. Ayo, Bapak random nih, Intan. Intan biasanya kata-katanya baku dan beku. Es batu ya, apa saya? Seru. Terus bisa apa? Kenal teman baru. Kenal ke teman baru. Kakak kelas. Kakak kelasnya aneh-aneh apa? Apa aneh-aneh apa? Ya, seru. Ada ilmu baru enggak? Ada ilmu baru enggak? Pasti dong. Pasti. Bisa jadi fotografer. Oh, fotografer apalagi? Bisa jadi YouTuber. YouTuber. Apalagi? Edit. Ngedit capcut. Tunggu gantian. Ayo. Ayo mau apa? Ya, oke. Sekarang Edin. Pak, saya mau nanya. Sebenarnya itu jadi bukan lagi. Oh, gitu. Bisa mau supaya dia bisa motocross-nya. Terus apa? Itu apa yang disuka? Orang suka itu namanya keras. Pak. Udah jam 15. Oke, tunggu dulu Nadin. Din, apa Din yang membuat kamu termotivasi dan kamu tuh seneng dan sampai sekarang bertahan? Dan kamu kayaknya dari dulu pengen broadcast nih, dulu. Itu ya. Ya, kalau sempat kan kita enggak jadi. Iya. Enggak, tunggu, skip. Nanti kamu ngomong aja nanti. Biar dia ungkapannya keluar semua. Aku nyari dulu nih. Aku hawoy. Hah? Seru, apalagi? Kenal orang baru, ada ilmu baru enggak? Yang ilmu ada. Apa ilmunya? Bisa ngedit video. Ara. Dia nyontek lagi. Ayo Ara, pakai kata-katamu yang begitu manis. Kata-katanya dong hari ini, Pak. Pengalaman baru. Sama terus banyak teman sama kakak kelas baru. Kakak kelas baru mah kakak kelas baru. baru kenalan. Iya, kalau kenalan. Yang bisa diajak kerja sama juga. Oh, ilmunya yang baru apa ya? Iya, lu kayak. Apa yang Kak? Bisa ngedit juga. Bisa ngedit juga. Jadi, apa namanya? Oke, okay, dari kali ini Bapak lihat semangatnya ya, luar biasa. Dan pengalaman kalian ketika mengambil gambar bagaimana? Pengalaman saya biasa aja karena saya sering disuruh-suruh Pinsa. Oh iya, berarti kakak Pinsa ya. Kakak Pinsa lagi sakit, kita doain biar sehat. Amin. Biasa aja sih karena ya udah cuma foto doang, tinggal edit udah selesai. Nah, oh jago. Jadi sebenarnya ada broadcast ini manfaat enggak buat kalian? Manfaat banget. Kamera biar enggak geter-geter begini. Tremor. Iya, tapi jujur, Pak. Lantai 3 jatuh ke bawah. Pak. Tapi jujur, Pak. Iya, tunggu. Ada di pencur. Jujur awalnya kayak gini. Gue masuk kayak gini ke broadcast gak bakal ikut pramuka kali ya? Dia juga enggak ikut upacara, Pak. Iya, enggak pada panasan. Jadi gini, sayang. Enggak, itu kan emang tugas. Jadi emang namanya tugas itu sesuai profesionalitas. Jadi apa yang kamu lakukan sama halnya kamu itu apa yang dilakukan teman-teman, jadi nggak ada salahnya. Karena kan selama kenapa Bapak terus regenerasi?